Ya, eh uh, dari Sutrisna di Lampung. Ustaz di kampung saya ada ustaz yang mengatakan jika kita dalam beragama harus memilih salah satu mazhab. Jika kita e, memilih beberapa mazhab berarti agamanya dalam beragama kita tidak konsisten. Eh, mohon penjelasan Ustaz. Ini ucapan yang tidak ada padanya Hujah dan dalil. Ya. Kenapa? Pertama tidak ada Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan. Memang mereka berdalil dengan ayat <tuh> bahwa nanti kata mereka disebutkan dalam ayat sese ya, seseorang akan dipanggil di hari kiamat bersama imamnya. Padahal para ulama mufassirin, menafsirkan makna imam itu adalah yang pertama itu kitab catatannya. Ya sebab Allah menyebutkan bahwa kitab catatan itu imam mubin. -um iya imam disebut imam juga sebagai kit kitab catatan. Kemudian pendapat yang kedua yang dimaksud imam itu rasul yang menjadi panutannya. Artinya setiap umat akan dipanggil dengan rasul-rasul dan nabi-nabi mereka. Dan kedua pendapat ini benar dan sahih. Adapun yang dimaksud bahwa yang dimaksud adalah seseorang akan dikumpulkan bersama imam madhabnya, maka ini tidak ada satupun pendapat ulama yang bertempat berpendapat demikian. Yang kedua, bahwa para imam madhab sendiri tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk mengikuti pendapatnya. Bahkan Imam Syafi'i yang paling tegas dalam masalah ini beliau mengatakan, "Idza qultu qaulan." Ya. Yeah. <tuh> Apabila aku berpendapat dengan sebuah pendapat, khalifu qala Rasul yang ternyata bertabrakan dengan pendapat Rasulullah, fal qawlu ma qalahu Rasul. Maka pendapat yang kamu ambil adalah pendapat Rasul. Fala tuqalliduni jangan kalian membeo kepadaku. Dan secara kenyataan Ternyata para ulama madhab syafi'i pun juga banyak menyelisih pendapat imam syafi'i. Makanya sering dibedakan antara pendapat syafi'i dengan pendapat madhab syafi'i. Ternyata sering terjadi perbedaan antara pendapat imam syafi'i dengan pendapat madhab syafi'i. Kenapa bisa terjadi? Itu kan memberikan kepada kita ternyata ya ulama madhab syafi'i sendiri tidak konsisten untuk mengikuti pendapat seluruh perkata imam syafi'i. Ini di Al-Khattabi Abu Sulaiman Iya, beliau menyalahi pendapat mazhab Syafi'i dalam 119 permasalahan. Kenapa? Karena beliau melihat dalil yang lebih kuat. Iya, <tuh> Ini dia Imam, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Berapa banyak beliau menyelisih pendapat mazhab Syafi'i seperti contohnya dalam masalah makan daging, daging unta. Beliau menyelisih mazhabnya Ini dia Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i. Dalam kitab Fatul Bari, Siapa saja yang membaca buku itu akan mendapati beliau banyak juga menyelisih pendapat madhabnya. Maka ya kalau kita melihat ulama-ulama madhab syafi'i, mereka sendiri tidak ya, mewajibkan untuk ikut madhab syafi'i. Mereka mewajibkan ikut dalil. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa kita harus memilih satu madhab saja, ini konsekuensinya adalah berarti kebenaran hanya ada pada satu madhab. Selainnya salah ini tidak ada satupun orang yang mengatakan demikian. Iya, kebenaran tidak terbatas pada satu madhab. Akan tetapi kebenaran itu terkadang di madhab ini, terkadang di madhab ini, terkadang di madhab ini sesuai dengan dalil dan kekuatan hujah. Nah, boleh kita memilih salah satu madhab, ya sebatas untuk memudahkan, tapi tidak mewajibkan dan tidak mengharuskan orang kamu harus ikut satu madhab saja tidak. Karena pendapat yang tidak ada hujahnya. Ya bahkan ya orang yang mewajibkan mengikuti satu madhab seakan-akan dia mengklaim madhabnya lah yang tidak pernah salah ya bahwa kebenaran semua ada pada madhabnya seakan-akan madhabnya bagikan nabi yang tak pernah salah wala ilaha illallah maka ini pendapat yang sangat bertabrakan dengan kenyataan para ulama madhab itu sendiri Bukankah Imam Syafi'i ketika hidup ada dua madhab? Madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i tidak mencukupkan salah satu madhab tersebut? Tapi kemudian beliau berdiri sendiri dalam masalah ijtihad. Bukankah Imam Ahmad ketika hidup sudah ada tiga madhab? Madhab Syafi'i, Madhab Hanafi, Madhab Maliki. Iya. Kenapa beliau tidak mengambil salah satunya saja dengan klaim harus mengikuti salah satu madhab? Tapi beliau berdiri sendiri dalam masalah ijtihad. Sehingga kemudian berdiri sendiri pengikutnya dan banyak menjadi mazhab Hambali. Ya, akhi Semua itu bukti yang nyata bahwa mereka tidak pernah mewajibkan siapapun untuk mengikuti pendapat seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Imam Malik berkata, Ma min illa wa yutraq wa, wa, yutraq wa, wa yutraq Rasulullah Tidak ada seorang pun kecuali pendapatnya boleh diambil dan dibuang. Kecuali pendapat Rasulullah SAW yang harus diambil. Iya, oh, Allah, nah, bagaimana pula dengan orang yang hidup sebelum zaman empat? Imam tersebut, Mazhabnya apa sih? Nah, itu dia. <laughs> <laughs> iya. Sahabat madhabnya siapa? Iya. Tabi'in madhabnya siapa? Kalau harus mengikuti salah satu empat madhab, sementara di zaman sahabat belum ada empat madhab, zaman tabi'in belum ada empat madhab, bukan subhanallah, iya. Para sahabat pun tidak pernah. Apa namanya di zaman sahabat terjadi misalnya mazhab Abu Bakar, madhab Umar, mazhab Uthman, madhab Ali? Tidak. Kemudian masing-masing sahabat membela pendapat madhabnya sendiri-sendiri. Tidak pernah terjadi itu di zaman sahabat. Tidak pernah terjadi di zaman tabi'in. Wallahu'alaikum warahmatullahi